رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sebelum saya mula, ada orang berdiri kat belakang tu. Ada seat lagi kat depan ni. Just nak bagi tahu atau kau tak tahu kan? So silakan penuhi seat yang kosong tu. Okay. First kali nak ucapkan terima kasih kepada para penonton dulu sebab sudi datang. Yang keduanya kepada para penganjur kerana sudi jemput. Dan kepada ahli keluarga saya, isteri saya kerana sudi datang bersama. Serta ayah saya juga berada dalam audiens. Tapi dia nak low profile, so saya takkan beritahu mana ayah saya. So carilah dia dalam kalangan lelaki-lelaki yang ramai tu. Dia takkan beritahu mana satu dia. Ha, carilah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tarik sikit boleh? Tajuk yang diamanahkan kepada saya ialah Iqra, permulaan segala-galanya. Kalau saya jalan tak apa ke? Saya duduk ni kurang sikit. Kena jalan. Okey. Ha, alright ni okey. Apa khabar semua? Okey, sebelum saya mula akan saya nak apa sediakan beberapa bukan ground rules lah, kiranya beberapa premise. First kali anda digalakkan kalau rasa nak tepuk-tepuk. Okey. Tak ada kata oh kena senyap, kena sopan, tak. Kalau rasa macam nak tepuk-tepuk aje. Rasa nak jerit-jerit je. Rasa nak gelak-gelak je. Okay? Okay? Jangan inhibit rasa nak express diri tu. Okay? Tapi kontrol lah kan. Jangan macam masalah lah tu. Okay? Alright. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya menggalakkan anda untuk bertanyakan soalan walaupun tiba-tiba kuat lah. Hello? Hello? Tanyakan soalan, walaupun soalan tu bagi diri anda rasa macam soalan, minta maaf saya cakap, soalan bodoh. Kadang-kadang diri kita rasa nak tanya soalan. Tapi kita rasa, soalan ni macam soalan bodoh. Bahasa kasar, tapi diri kita rasa macam tu. Saya tak kisah, tanya je. Dan bagi siapa yang boo anda, bagi siapa yang discourage anda, saya akan persilakan orang tersebut untuk keluar. Macam mana, okey tak? Okey tak? Jadi alah bergemuruh. Sebab saya dekat dengan speaker kan. Macam mana? Penganjur? Tak apa, okey. Alright. Sebabnya saya nak galakkan orang untuk bersuara. Pendapat, soalan, komen, apa-apa saja. Walaupun even negatif pun suarakan juga. Saya tak kisah. Okey, saya nak galakkan anda untuk bersuara. Dan mereka yang discourage anda untuk bersuara, maka saya akan discourage mereka untuk berada di sini. Adil tak? Adil kan? So this is a judge free zone. Zone bebas daripada hukuman-hukuman manusia. Okay? Saya galakkan anda untuk express diri. Boleh macam tu? Boleh? Penganjur okay ke? Tak melanggar polisi kerajaan ke apa tak ya? Okay. Just nak check saja. Alright. Sekarang baru kita boleh mula. Okay, ready ya? Okay, pen, paper, alright, cuma good. Okay, Masya Allah sekarang kita nampak penuh satu kemah ni. Tak ada satu kursi kosong. Percaya tak? Tak ada satu kursi kosong. Percaya tak? Percaya? Korang percaya je apa saya cakap kan? Perceramah cakap, oh ya, percaya. Okay, ni berapa? Sa Du Em Okay, bagus. Bagus. Jangan percaya semua benda yang penceramah cakap. Betul? Okey. Seat-seat yang kosong tu sebenarnya tak kosong. Sebab apa? Sebab bab kata Alif tadi, malaikat ada bersama kita sekarang. Bila mana ada majlis ilmu, yang mana nama Allah disebut-sebut, nama Allah diagung-agungkan, malaikat datang untuk mendoakan mereka yang ada di majlis ilmu ni. Hatta orang yang tak ada di sini pun, tapi duduk berdekatan pun malaikat doakan. Katakanlah ada orang kat tepi ni, dia tak dengar ceramah ni. Dia duduk kat tepi-tepi tu, dia lepak-lepak je, dia tidur, malaikat tetap doakan dia. Sebab dia berada dalam majlis. Walaupun dia tak attentif, walaupun dia bukan penonton, walaupun dia tak dengar, mesti malaikat doakan dia. Sebab itulah kalau you ada adik ke siapa-siapa ke, yang walaupun maybe dia tak faham sangat apa yang saya cakap ni, tapi bawa je. Sebab malaikat datang ke doakan dia. Walaupun dia tak faham, at least dia dapat doa malaikat. Okay, jadi tak rugi. Tak rugi datang majlis ilmu, tak rugi sangat-sangat. Sekarang masuk pada tajuk. Ada satu ketika dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bila mana time ni dia dah kahwin dengan Khadijah radhiyallahu anha. Dia sudah berkahwin dengan Khadijah. Ketika satu ketika tu Nabi SAW dia berkali-kali dapat mimpi yang menjadi kenyataan. Dia mimpi, lepas tu jadi. Dia mimpi, lepas tu jadi. Dia mimpi, lepas tu jadi. Dan pada ketika ni juga Nabi SAW suka bersendirian ke Gua Hira. So dia akan keluar, dia akan bawa bekalan makanan semua, dia akan keluar ke Gua Hira, dia akan beribadat di situ. Beberapa hari balik jumpa Khadijah, kumpul bekalan, lepas tu keluar balik ke Gua Hira. Sampailah suatu ketika yang mana Malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril turun dan Malaikat Jibril kata iqra. Sekali. Nabi kata aku tak boleh baca. Malaikat kata sekali lagi iqra. Tapi sebelum tu malaikat peluk dulu. Iqra, Nabi kata tak boleh baca, malaikat peluk dulu sampai dia rasa tak tahan. Lepas tu dia lepas. Lepas tu malaikat kata iqra sekali lagi. Nabi kata tak boleh baca. Lepas tu Jibril peluk dia sampai dia tak tahan. Lepas tu dia lepas. Kali ketiga iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Try ni. Oh ni kurang eh. Tak dengar belakang. Hello. Oh, yang okey lagi. Okey. Okey. Alright eh. Okey. Depan dengar. Belakang dengar. Kau dengar kat tangan. Bagus. Tak dengar situ eh. Minta maaf lah. Minta maaf. Jualan okey bang? Okey. Taman apa tak? Saya cakap pasal apa tadi? Saya cakap pasal Islam, something. Gua Hira kan? Okey. Iqra, okey dah turun. Turun, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai ayat kelima. Okey. Itu merupakan revelation yang pertama yang turun menandakan permulaannya Nabi SAW sebagai seorang Nabi dan Rasul. Itu permulaan dia. Okey. Ya Allah. Macam mana ni? Hello. Okey. Sekarang saya nak tanya. Saya nak kita semua tanya diri sendiri. Kenapa 5 ayat tu sebagai wahyu pertama? Kenapa 5 ayat tu? Kenapa iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kenapa 5 ayat tu? Retorik, tanya diri sendiri. Pernah tanya tak soalan tu? Ke macam terima aje. Kenapa 5 ayat tu? Kenapa tak ayat lain? Kenapa tak ayat pasal apa dakwah ke? Ayat pasal tudung ke? Ayat pasal berjihad ke? Tapi ayat pasal membaca. Baca. Dan 5 ayat ni menarik. First kali Allah kata, baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Okay? Jadi menuntut ilmu, membaca itu straight away dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dibacalah apa pun, kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak semua benda kita baca boleh kait dengan Allah Subhanahu Wa Taala, betul tak? Baca buku komik Doraemon boleh kait dengan Allah tak? Boleh tak? Boleh cuba kait dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak? Doraemon masuk dalam laci dia, terbang, keluar dalam poket. Oh, Subhanallah. Boleh? Jadi, even dalam benda yang kita baca pun, ada certain benda sahaja yang kita boleh kaitkan Allah Subhanahu Wa Taala. Benda-benda pembacaan yang beri manfaat. Yang actually menaikkan diri kita sebagai seorang manusia. Seorang manusia intellectual. Benda-benda lain, macam mana kita naikkan kaitkan Allah Subhanahu Wa Taala? Especially benda-benda pembacaan yang lara, yang for sure tak digunakan dalam Islam, yang menyesatkan. Okey setakat tu. Alright. Ayat pertama, ayat kedua, apa dia? Cuba shout. Saya nak dengar sikit suara. Adik tahu lah ayat apa yang kedua adik? Adik? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.
Selepas Allah kata baca dengan nama aku dengan nama Allah, kedua Allah terus mengingatkan kita tentang penciptaan kita. Penciptaan kita, macam mana kita diciptakan? Kalau kita fikirkan, cara kita diciptakan betul-betul macam ni saya nak cakap, jijik. Setuju atau tidak? Kalau tak setuju, kata. Kata, saya tak setuju. Penciptaan kita, cara kita datang kat dunia ni, taklah satu benda yang kita nak bangga-banggakan. Setuju? Boleh lah. Setuju? Warga USM sekalian, setuju? Kalau tak setuju, terus terang. Actually, saya hargai orang yang tak setuju dengan saya tau. Ha, tu him. Penciptaan kita bukan satu benda yang kita boleh bangga-banggakan sangat. Oh, aku keluar daripada perut mak aku, lawa comelnya. Sebenarnya tak comel pun. Kan? Jujurnya tak comel pun. Keluar-keluar tu, lepas kita lap sikit, bersih-bersih sikit, orang buat comel sikit. Tapi keluar-keluar tu tak comel mana pun. Tanya ayah kita, saya comel dulu. Keluar-keluar daripada mak. Kan? Jadi, nak kata, cara kita datang kat dunia ni pun, Allah dah tunjuk dah. Allah dah bagi sign dah. Hang jangan nak action sangat lah. Hang jangan nak action sangat lah dekat dunia ni. Hang diciptakan daripada tanah. Keluar dengan cara tu. And cara dua insan, lelaki dan perempuan bersatu untuk mencipta seorang anak tu pun bukan satu benda yang nak dibangga-banggakan sangat. Sayyidina Ali pernah berkata, dunia ni enam benda je. Benda yang kita makan, benda yang kita minum, benda yang kita bau, benda yang kita makan, minum, bau, benda yang kita kahwin, benda yang kita benda yang kita makan, minum, kahwin, benda yang kita pakai, benda yang kita tak ingat lah, 6 benda. Makan, minum, kahwin, pakai. Betul, saya tak ingat, minta maaf. Okey, benda yang kita makan, Sayyidina Ali kata, yang paling best dalam dunia ni, benda yang kita makan yang paling best dalam dunia ni ialah madu. Dan madu ialah muntah lebah. Benda yang paling best kita minum dalam dunia ni ialah air. Dan air, binatang pun minum. Benda yang paling best kita pakai dalam dunia ni ialah sutera. Dan sutera datang daripada seekor ulat. Benda yang paling best dalam perkahwinan ialah percantuman antara dua kemaluan. Dan ada dua lagi, minta maaf, saya tak ingat. Maknanya, poin saya nak Ali kata tu ialah, pasal dunia ni, tak sah nak hargai sangat. Sampaikan kita rasa macam dunia ni segala-galanya. Ada orang depres sangat. Dia tak dapat satu benda dalam dunia, dia depres sangat. Sampaikan dia bunuh diri. Kerana dunia. Dunia tak apa sangat. 6 benda je. Saya ingat 4 je, minta maaf. 6 benda je. Dan benda-benda tu, oh, satu benda yang kita bau, saya ingat. Benda yang kita bau yang paling best ialah kasturi. Dan kasturi datang daripada mucus gland seekor kijang. Tu ada dekat situ, ada jual. Saya nampak aje. Kalau nak pergi check. Tu, gland seekor kijang. Mucus gland dia. Itu kasturi. Dan benda-benda yang paling best dalam dunia ni adalah benda-benda yang datang daripada sumber-sumber yang kita rasa macam Tapi itulah dunia. Kan? Jika dibandingkan dengan satu sayap lalat dengan dunia ni, sayap lalat tu lagi baik. Jika di apa macam Melayu, jika dicelup satu jari dalam lautan, kita angkat tu, itulah dunia yang tinggal atas jari kita tu. Itulah dunia. Punyalah tak signifikan langsung. Jadi ayat kedua Allah kata, ingat balik penciptaan kau macam mana, korang macam mana, kita macam mana. Tak payah nak action sangat. Sebab apa? Sebab first kali Allah kata iqra' ilmu. Orang boleh guna ilmu untuk nak belagak. Orang guna ilmu untuk nak belagak. Kan? Tengoklah aku, aku syekh. Kan? Tengoklah aku, banyaknya ilmu aku. Tengoklah aku, aku hafal Quran. Semua ni ialah amalan-amalan yang mulia. Mulia betul.
Tapi bila kita dengan niat nak berlagak tu, amalan mulia ni jadi keji. Ya Allah remind kita. First revelation, Allah remind kita. Timba ilmu, kedua, tak usah nak action sangat. Ingat cara kita diciptakan macam mana. Tak usah nak action sangat. Patut Allah kata ayat ketiga, bunyi cekrik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min aqlaq, min 'alaq. Iqra, iqra wa rabbukal akram. Betul? Betul, okey. Alladzi 'allama bil qalam. Sekali lagi Allah remind kita, yang bagi kita ilmu tu bukan kita. Allah Subhanahu taala yang bagi ilmu tu. Jangan kita rasa aku yang baca buku ni dari mula sampai habis, aku yang dapat ilmu tu, maka akulah yang bagi diri aku ilmu tu. Tak. Tak. Allah yang bagi ilmu tu dekat hang. Okey. Dan Allah akhirkan ayat kelima tu dengan nak kena start mula eh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ana min 'alaq. Alama insana ma lam ya'lam. Kita ni orang yang tak tahu. Kita ni adalah golongan yang tak tahu. Golongan yang tak tahu ni bahasa kasar dia panggil apa? Jahil lah kan, jahil. Kita kata itu jahil lah. Nak kata the B word tu macam kasar sangat lah kan. Kita ni adalah golongan yang jahil. Allah yang berikan kita ilmu. Dan ilmu ni sebenarnya yang menyebabkan kita naik daripada makhluk-makhluk lain. Ilmu. Nabi Adam, apa yang bezakan dia dengan para malaikat? Ilmu yang Allah bagi kat dia. Allah Subhanahu Wa Taala ajar Adam nama-nama benda. Ni apa dia, ni apa dia, ni apa dia. Lepas tu Allah tanya malaikat, malaikat kata kami tak tahu. Tapi Adam tahu. Nabi Adam alaihissalam dia tahu. Jadi ilmu ni menaikkan kita, menaikkan martabat kita. Kalau kita ada ilmu. Okey. Sekali lagi pasal sikit lagi pasal revelation, sebab saya tak nak sentuh banyak sangat. Ada benda lain lagi nak sentuh. Lima ayat pertama yang turun ni, apa yang terjadi sebelum turunnya wahyu pertama tu? Macam mana Rasulullah sebelum diturunkan wahyu pertama tu? Sebab wahyu pertama ni ataupun wahyu in general tak diturunkan kepada orang yang apa? Random kan? Betul tak? Turun kepada orang yang special. Sebelum turunnya wahyu pertama tu, Allah Subhanahu Wa Taala dah prepare dah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bukti dia? Bukti dia kita boleh lihat after Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dapat revelation yang pertama. Apa dia buat? Dia lari dekat isteri dia. Dia lari balik dekat Khadijah. Dan dia kata apa? Dia kata zammiluni, zammiluni. Selimutkan aku, selimutkan aku. Sebab time tu dia takut sangat. Terketak orang panggil lah. Takut sangat. Takut sangat. Dia kata isteri ku, selimutkan aku, selimutkan aku. Dan isteri dia tanpa tanya banyak selimutkan Nabi sampai dia tenang. Lepas tu Nabi SAW cerita pasal apa yang berlaku. Lepas tu dia kata aku rasa kan, kan Allah nak hukum aku, Allah nak perkena kat aku. Lepas tu Khadijah akan buat apa? Khadijah remind dekat Nabi siapa diri dia. Dan dari sini kita nampak Nabi SAW tu seorang yang macam mana. Kau Allah takkan, takkan menghukum kau. Allah takkan buat jahat kat kau. Kau apa? Mengikat silaturahim, engkau menolong orang yang susah, engkau ni. Khadijah remind dia semua benda baik yang dia buat. Maknanya kata sebelum mendapat wahyu pertama, Nabi SAW dibentuk dengan akhlak yang terbaik. Sebelum dapat wahyu pertama, sebelum Iqra, Nabi dah ada akhlak yang baik. Orang Quraisy, even yang bukan Muslim, even yang bukan Muslim, even dia punya enemy, dia punya musuh, dia orang semua, depa semua mengiktiraf Nabi sebagai seorang Al-Amin, seorang yang boleh dipercayai. Hatta seorang sahabat sebelum ni, dia belum sahabat lagi, sebelum ni dia menentang Islam. Anak dia berkahwin dengan Nabi. Time ni dia belum Islam lagi, dia menentang Islam. Tapi anak dia kahwin dengan Nabi SAW. Lepas tu orang komplain, dia kata eh anak hang kahwin dengan Nabi ya. Time tu dia belum Islam lagi ya. Time tu dia belum Islam lagi, anak dia kahwin dengan Nabi. Okay. Dia kata apa? Aku tak tahu lelaki mana lagi baik untuk dia kahwin daripada Nabi. Orang bukan Islam. Bukan setakat tu, dia menentang Islam. Tapi even musuh
Nabi SAW pun dia orang establish, dia orang mengaku yang Nabi ini boleh pakai, boleh dipercayai, orang yang baik. Nampak tak? Betapa awesome ni Nabi tu. Sebelum wahyu pun dah awesome dah. Mana nak kata ilmu ni dapat dekat orang yang berunah, ilmu yang baik cara mana pun dia akan jadi berunah juga. Faham bahasa tu? Saya cuba nak mengutara kan bahasa ni. Sebab saya sekarang kat Penang kan, kalau saya PKL saya buat benda lain pula. Dapat kat orang lockdown, ilmu yang baik cara mana pun dia akan jadi lockdown juga. Betul atau tidak? Percaya atau tidak, ada orang bukan Muslim di luar sana yang hafal Quran tapi dia orang tak Muslim. In fact, dia guna ilmu dia orang tu untuk menentang Islam. Dia orang belajar habis pasal sirah Nabi, tu ini, para sahabat, tapi ilmu yang dia orang dapat tu digunakan untuk menentang Islam. Sebab itu niat asal dia. Itu niat asal dia. Jadi ilmu yang sesusi mana pun dapat kat orang yang tak kenal, tak jadi juga. Jadi orang tu first and foremost kena ada penyucian diri dia dulu, baru ilmu yang masuk tu dapat beri manfaat kat dia. Al-Quran ni Imam Allah sendiri pun sebut Al-Quran dia either beri guidance atau bagi penyesatan. Al-Quran boleh sesatkan orang. Al-Quran boleh sesatkan orang kalau yang baca tak kena cara, kalau baca tak kena niat. Jadi ilmu tu sahaja tak cukup. Orang yang menimba ilmu tu pun kena ada tata susilanya, kena ada akhlaknya yang betul, kena ada niatnya yang betul, kena ada metodologi yang betul. Okey? Habis pasal iqra. Sekarang saya nak pergi dekat tang membaca. Sebab itu penekanan apa sesi pada malam ini. Saya tak suka cakap ceramah. Ceramah bunyi macam oh dia nak bagi ceramah. Pernah ada kawan datang, eh nak pergi mana ni, ada apa, ada ceramah. Orang semua macam, ceramah. Nampak tak, perkataan ceramah tu dalam kepala, nak kata kepala otak macam kasar sangat, dalam kepala minda manusia ada konotasi negatif. Bila cakap penceramah bebas pun ada konotasi negatif juga. Bila introduction kata Aiman Azna seorang penceramah bebas daripada syarikat lain, dia macam, Allah penceramah bebas pula dah. Saya tak letak dekat apa pekerjaan penceramah bebas. Saya tak letak orang yang panggil. Saya bukan penceramah bebas. Okey. First kali saya tak bebas pun. Okey. Dan saya nak bagi ceramah ni cukup berat sangat. Saya pun tak cukup ceramah, jadi saya tak nak bagi ceramah. Saya nak bagi apa? Sesi berfungsi. Conversation. Okey. Saya akan bagi penekanan tentang Q&A sebab saya suka nak go apa two-way conversation. Saya nak bercakap dengan anda semua. Saya tak nak anda semua dengar saya seorang cakap je. Jadi saya syok sendiri pula. Okey? Jadi saya bukan nak bagi ceramah. Saya nak establish conversation. Okey? Conversation. Saya nak sembang dengan hangpa semua ni. Okey? Saya cakap sat eh, lepas tu kita bersembang banyak. Okey? Membaca. Perlu ke saya nak convince anda semua yang membaca tu penting? Perlu ke? Serikandi-serikandi yang di bawah, di dalam apa panggil tu, koridor masjid, perlukah? Adakah yang belum convince lagi, saya rasa membaca ni tak penting pun, tak payah baca pun, tak apa? Adakah? Mengaku, jujur, saya suka orang yang jujur. Semua dah yakin dengan sepenuh keyakinan yang membaca tu penting. Setuju? Okey. Siapa yang sedang membaca, sedang menghabiskan sebuah buku sekarang, angkat tangan. Sedang menghabiskan sebuah buku, in the process of reading the book. Angkat tangan, dalam proses, tinggi-tinggi, saya nak tinggi-tinggi, angkat tangan tinggi-tinggi, okey. Angkat tangan juga, saya tengok. Okey, belakang tak ada, okey ada, okey. Angkat tangan. Agak-agak berapa persen ni? 30%? 30% boleh, 40%, 40%, okey, generous sikit, 40%. Siapa yang baru je habis sebuah buku, baru je habis, angkat tangan, tinggi-tinggi, baru je habis sebuah buku, angkat tangan. Saya tak masukkan Quran eh. Quran tu di special sikit, tak apa. Ini buku-buku biasa, buku-buku ilmiah. Baru je habiskan sebuah buku, bukan Twilight eh.
bukan 50 Shades of Grey eh. Buku-buku ilmiah angkat tangan yang baru habiskan. Ada 1, 2, 3, 4 lelaki. Ada 1, okey. Ada seorang, minta maaf, seorang. Siapa yang baru nak start buku? Ada? Ada? Ada golongan ni? Baru nak start baca buku. Ya Allah ni, macam saya beli buku, letak kat atas meja, kita tengok ya. Baru nak start. Baru nak start. Okey, maknanya bukan 100%. Itu point saya, bukan 100%. Maknanya ada dalam kalangan kita. Tak apa, saya tak merendah-rendahkan anda. Saya pun dulu tak baca buku juga. So saya nak action apa kan? Ada dalam kalangan kita yang tak baca buku. Okey. Buku di sini saya takrifkan kepada sebagai apa-apa bahan bacaan yang memberi manfaat. Yang actually bila kita lah after kita habis baca tu, kita belajar something new. Kita naik satu level. Achievement unlock siapa yang main game. Tahu lah kan? Achievement unlock after baca buku tu. Bukan macam Doraemon, Kreko, Gempak, semua tu entertainment yang kosong. Okey? Dan saya tak merendah-rendahkan anda. Saya baca juga. Okey? Jadi saya bukan nak action di atas pentas ni. No, saya baca juga. Dulu, sekarang tak. Tapi nak kata bahan bacaan ni ada banyak jenis. Dan buku, bila saya kata buku, bermaksud apa-apa saja yang meningkatkan diri kita, meningkatkan intelektual kita. Itu buku. Okey? Apa-apa yang masuk dalam kategori itu dipanggil sebagai buku. Okey. Alright. Now, poin saya ialah survey yang ringkas tadi saya boleh katakan 40-50% yang mungkin generous aku, 40%. 40% sahaja dalam kalangan kita yang either baru nak start, sedang baca atau habis buku. And nak start buku lain. InsyaAllah. Ada dalam kalangan yang lain yang tak baca buku. Secara sukarela. Bukannya cikgu suruh baca. Bukannya buku teks. Secara sukarela. Okay? Ini, sedikit sebanyak, survey ini tak saintifik. Okay? Ini just kasar ya. Ini menggambarkan keadaan kita sekarang sebagai satu masyarakat. Dalam isu membaca. Dalam isu membaca. Ada survey yang dikondak. Saya baca dalam satu surat khabar ni. Dia katakan orang Malaysia ni dia tak suka baca benda berat-berat. Setuju tak? Setuju tak? Orang Malaysia dia tak suka baca. Bukan saya cakap. Ada kerata akhbar. Kalau tak cari saya tunjuk. Yang kata survey tu kata orang Malaysia tak suka baca benda berat-berat. Okay? Dalam percentage orang yang membaca 77% kot macam tu. Suka baca surat khabar. About 3% baca majalah. 3% baca majalah. 3% baca apa lagi eh? Baca buku tak silap. Lepas tu about 0.6 macam tu baca komik. Which is macam sikit je 0.6. Ya kan? Okay. Tapi point dia ialah ramai antara kita yang tak suka baca benda berat. Soalan saya sekarang ialah kenapa? Saya boleh jawab. Saya nak bersembang sikit. Jangan takut, saya janji saya takkan perkena hangpa. Itu janji saya. Saya takkan perkena sesiapa pun. Bila saya tanya tu saya nak tahu dengan seikhlas hati nak tahu. Kenapa? Kenapa kita ni tak suka baca benda berat-berat? Kenapa kita suka baca benda ringan-ringan? Kalau buat program pun kita panggil program santai. Betul tak? Bicara santai. Kan? Bedah buku santai. Kenapa kena ada perkataan santai di situ? Tak cukup santai kan kita? Adakah kita ni begitu sibuk dengan benda-benda yang isu-isu yang berat-berat sampai kita kena bersantai bila berprogram? Bukankah kita dah santai banyak sangat? Program ni lah tanda kita nak serius. Macam mana? Pendapat anda? Mikrofon ada? Sorang. Okey, saya nak bagi tahu. Saya baru saja habis menulis sebuah buku bersama-sama Hilal Ashraf. Ya. Yeah. Oh, orang tak dengar. Patutlah tak ada respon. Okey, minta maaf. Hello, dengar? Dengar? Okey. Dia cakap, tolong dekatkan mikrofon ke mulut. Speaker tak kuat sangat. Okey? Macam ni okey? Saya tak nak kuat sangat. Orang depan dengan pekak ni. Pasal speaker dekat lah, straight dengan dia. Ni okey eh? Okey, saya ulang balik soalan tu. Okey. Kenapa orang Malaysia suka baca benda ringan-ringan, tak suka baca benda berat-berat? Berat-berat, benda-benda yang memerlukan keringat kepala otak dia ni sampai berpeluh untuk nak baca. Punya susah nak belek sebab apa? Sebab tak habis lagi satu page. Ulang balik.
ulang balik. Baru nak flip satu page. Ah, buku yang macam tu. Yang heavy, betul-betul heavy. Yang baca tak faham, kena pergi tanya orang. Ah, buku macam tu. Bukanlah exactly macam tu, saya exaggerate lah. Tapi buku yang berat. Kenapa orang Malaysia tak suka? Mereka yang jawab, saya bagi buku free. Pada mereka yang tak tahu, saya baru saja, alhamdulillah, syukur kepada Allah, saya baru saja habis tulis sebuah buku baru, buku pertama, ulung-ulung kalinya dengan Hila Ashraf. Dan buku tu saya bawa hari ini, akan jual lepas program. Okey, tapi siapa yang jawab soalan ni, saya bagi satu buku free dekat orang tu. Jangan angkat tangan, pergi kat mikrofon. Mikrofon on ke? Hujan saya. Okey. Bagi pendapat saya lah, saya rasa sebab masyarakat kita tak dibesarkan untuk dengan budaya berfikir dan budaya idea. Oh. Sekejap. Nama apa nama? Ain Nasiha. Ain Nasiha. Mata nasihat. Oh, syih. Ain Nasiha. Sekejap. Kita nak sembang dulu. Okey, so kita tidak dibesarkan dengan budaya berfikir. Dengan budaya berfikir. Maka kita dibesarkan dengan apa sebenarnya? Saya rasa lah, kita dibesarkan dengan budaya menerima. Interesting. Menerima saya bulat-bulat. Orang kata apa? Terima aja. Anggur. Adakah itu natural? Agak-agak time kita kecil, keluar-keluar, umur 1-2, kita dah macam tu ke? Saya rasa ia bukan sesuatu yang semula jadi, tapi dia keinginan kita untuk bertanya terbantut disebabkan golongan yang dewasa lah, golongan dewasa yang mendidik ataupun orang-orang di sekeliling ataupun mudahnya masyarakat lah. Okey, terima kasih Ain. Tepuk tangan sikit untuk Ain. Ain, takut saya lupa nanti redeem satu buku . Takut saya lupa. Ain Nasiha, saya ingat. Ain Nasiha. Okey. Ain Nasiha berikan jawapan yang cukup bernas. First kali ialah kita tak dibesarkan dengan budaya berfikir. Sebab apa? Kita dibesarkan apa? Dengan budaya menerima. Ayah cakap, terima saja. Mak cakap, terima saja. Cikgu cakap, terima saja. Abang cakap, terima saja. Setuju tak? Setuju? Okey. Dan Ain cakap, benda ni tak natural. Tak natural. Dan sememangnya betul. Sememangnya betul. Ambillah budak daripada budaya mana pun, daripada negara mana pun, color kulit dia tara mana pun, ambil dia dan tengok perangai dia macam mana. Semua budak perangai sama je. Dia liat, kadang-kadang lolak, tak apa budak, tak apa lah. Dan dia banyak tanya. Dia banyak tanya. Budak mana-mana pun banyak tanya. Budak Melayu ke, Cina ke, India ke, Iban ke, Amerika ke, daripada South Africa ke, semua sama je. Dia banyak tanya. Tapi, something happen yang menyebabkan bila dia besar, nak tanya punya payah. Nak bersuara punya payah. Bila saya tanya, bunyi cengkerik dulu. Datang. Baru orang nak jawab. Okey? Kita ialah produk daripada kita punya upbringing. Upbringing bahasa Melayu apa ? Upbringing. Tumbesaran, bukan? Kita punya cara kita dibesarkan. Kita ialah produk itu. Nabi SAW berkata, bersabda, setiap orang dilahirkan dengan fitrah. Setiap manusia dilahirkan dengan fitrah. Mak ayah dia yang tukar dia jadi Kristian ke, jadi Yahudi ke, yang Majusi ke. Dan bukan nak salahkan mak ayah sahaja. Mak ayah tu primary pembentuk yang paling utama kepada seorang anak. Bukan mak ayah saja, society sekali. Bukan society saja, ada beradik sekali. Kita punya kampung kita, kita punya negeri kita, kita punya negara, kita punya cara fikir, kita punya pemimpin. Semua tu termasuk dalam kita punya environment dan itu membentuk kita. Dan daripada situ, daripada banyak tanya, kita kata, hang senyap. Haa, lebih kebesar lah, senyap lah dia. Nampak tak? Tapi, saya nak bagi satu good news. Anda, saya atau siapa-siapa saja tidak didestin. Oh, payah lah bahasa Melayu apa? Ditakdirkan untuk kekal begini.
kita tidak stuck in this way. We are not stuck like this. Okay? We have the ability to change. Jangan kata, oh mak ayah aku dah buat aku macam ni, macam mana? Kan? Masyarakat aku macam ni, nak buat macam mana? Tak boleh. Kita tak boleh nak buat macam mana punya style pemikiran. Kan? Allah takkan ubah satu kaum unless kaum tu ubah diri mereka sendiri. Start dengan diri kita. So kita ada ability to change. Maka kalau kita segan-segan nak tanya, segan-segan nak bersuarakan pendapat, kan? Kita start slow-slow untuk mula unmenyegankan diri kita. Okay? Dalam situasi yang paling kita tak selesa, situasi itulah yang paling berkesan untuk mengubah diri kita. Contohnya macam ni, di depan orang ramai tanya soalan. Walaupun terketak atau mana pun tanya. Dan saya guarantee saya takkan benarkan siapa gelak dekat individu tersebut. Siapa yang gelak? Ha, keluar. Garang ni garang. Meow. Okey. Sebab apa? Sebab kita kena hapuskan ini punya pemikiran. Kita kena hapuskan. Dah bermula apa? Bermula sekarang. Siapa yang duk bu kat orang yang banyak tanya, siapa yang duk bu kat orang yang banyak pendapat, saya persilakan anda untuk keluar. Sebab saya ada mission nak ubah pemikiran ni dan anda menyebabkan mission itu terbantut. Maka anda, saya persilakan dengan segala hormatnya untuk tidak berada di sini. Setuju? Ada siapa bantah kata, Aman, kasar sangat tu. Ada. Ingat, saya hargai orang yang tak setuju dengan saya. Dua kali dah abang tu. Okey. Jelas. Budaya. Upbringing kita. Dan membaca ialah satu cara untuk kita nak free our mind. Okay? Sebab orang yang menulis buku, dia bukan tulis sahaja tau. Dia menulis based on dia punya pengalaman hidup dia, based on dia punya fikiran dia. Dia dah lama dah fikir tu, nak tulis buku tu. And daripada situ, dia translatekan pemikiran dia, idea dia, pengalaman dia dalam bentuk buku. Dan anda boleh baca pengalaman dia bertahun-tahun dalam bentuk buku, seminggu dah habis dah. Pengalaman dia bertahun-tahun dan anda baca dalam masa seminggu. Anda dapat pengalaman bertahun-tahun dalam seminggu. Awesome tak? Siapa tak nak deal tu? Tak payah tunggu bertahun-tahun, baca pengalaman orang lain, kita belajar. Tak payah lalui kesilapan yang sama. Kita ulang balik kejayaan orang lain. Dan mungkin kita perbaiki kejayaan tu jadi lagi baik, kejayaan yang lagi besar. Ada satu quote yang saya share kat Facebook. Quote ni memang awesome gila. Daripada, saya tak ingat nama dia. Saya ingat quote, saya tak ingat orang dia. Saya selalu macam tu, tak ingat orang, tapi ingat apa yang dia cakap. Dia kata, There are some crimes worse than burning books. There are some crimes worse than burning books. One of those crimes is not reading the book. Ada beberapa jenayah yang lebih teruk daripada membakar buku. Dan salah satu jenayah tersebut ialah tak baca buku tu. Kita duduk bising, oh dia bakar buku tu, dia bakar buku ni. Kita tak baca pun buku tu. Bising bukan main lagi. Baca tak? Tahu saya merujuk kepada apa? Faham kan? Siapa baca berita tahu kan? Kita bising pasal oh ni, oh tu. Tapi kita tak memberi usaha untuk nak mendalami benda yang kita duduk bisingkan tu. Okay? Jangan nak sibuk nak defendkan satu benda tu. Kalau pada awal lagi kita tak defend dengan belajar dan menghayati benda tersebut. Faham tak maksud saya? Faham kan? Okay? Saya kiaskan sikit. Alright. Itu isu budaya. Membaca. Okay? Membaca, ada kajian yang mengatakan membaca boleh melambatkan ataupun merendahkan probability untuk dapat Alzheimer. Alzheimer tau Alzheimer? Alzheimer's disease. Ni USM kan? University Science Malaysia kan? So insyaAllah korang faham kalau saya Alzheimer's, korang faham kan? Korang cakap cell, korang faham kan? Kalau saya cakap apa? Artery, faham? Kalau saya cakap kidney. Okay? Kalau saya cakap quantum physics. Faham kan? Okay. Kalau saya cakap collision theory. Semua faham?
Okey, ini University Sains Malaysia. Okey, saya yakin sekarang. Ingatkan satu tempat, adik. Alright. Maka, orang yang baca ni, dia dapat melambatkan Alzheimer's. Alzheimer's selalunya jadi ke orang yang berumur. Orang yang dah tua-tua, dia jadi ada Alzheimer's. Boleh meredahkan probability Alzheimer's kalau rajin baca. Ni nak bagi motivation untuk baca lah ni. Tu pertama. Yang kedua, membaca boleh boost your memory. Siapa yang rasa payah sangat nak ingat, payah sangat nak ingat, membaca. Baca buku boleh boost our memory. Yang ketiga, membaca boleh stimulate your brain. Okey, saya nak bagi sedikit biologi, tak apa. Boleh. Siapa sini ambil biologi? Oh, ramai. Okey. Ha, apa khabar? Biologi dia lambai. Hai. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala cipta kita dengan banyak pengajaran dalamnya. Kalau kita betul-betul berfikir, bila kita lahir, Allah Subhanahu Wa Taala cipta kita dengan bilangan neuron yang lebih. Neuron atau neuron? Ni ha, wire. Kan orang cakap putih wire kan? Ha, wire dalam ni. Okay? Baby yang baru lahir, dia ada neuron yang lebih. Lebih tu maksudnya banyak sangat. Dia tak perlukan semua pun, banyak sangat. Dan based on pengalaman baby tu, neuron tu dia akan trim down. Dia akan berkurang sampailah yang tinggal hanyalah neuron yang baby itu perlukan sahaja. Now, dalam biologi, especially dalam neurology, dalam ilmu otak, dia ada satu prinsip yang dipanggil use it or lose it. Use it or lose it. Badan kita ni, dia ada satu mekanisme yang mana kalau hang tak guna benda tu, baik tak payah ada. Kalau hang tak guna benda tu, baik tak payah ada. So, dalam otak kita ni, kalau kita tak guna otak kita tu, neuron ni akan hilang. Pasal apa? Pasal kalau hang tak guna, baik tak payah ada tu. Save energy sikit. Make sense tak? Maka, the less we use our brain, the less is our brain. Faham tak? The less we use our brain, the less is our brain. Physically. So use it or lose it. Kerana membaca itu, we use our brain. And lagi banyak kita guna ni neuron dalam kepala otak ni, kita bercambah. Neuron yang bercambah is a good thing. Neuron kalau bercambah, it's a good thing. Bila ada connection baru, that's a good thing. Bila kita belajar benda baru, new connection form inside our brain. Bila belajar benda baru lagi, new connection form inside our brain. Bila kita ulang benda yang kita belajar tu, kita train dia, connection tu dia akan jadi lebih kuat. Sebab tu ulang-ulang tu bagus. Okay? Maka kalau kita baca buku, jadikan tu satu habit, otak kita akan sentiasa stimulated. Ada satu kajian yang mengatakan, after baca sebuah novel, bukan novel yang ringan-ringan lah, novel yang heavy. Novel yang actually buat kita berfikir, novel investigation macam Sherlock Holmes ke, novel-novel yang macam tu. Apa? John Grisham ke, macam tu lah. 5 hari selepas tu, dah ada lagi stimulation dalam kepala otak. After baca novel, dah habis baca dah, tak baca dah ni. 5 hari lepas tu, dah ada lagi stimulation dalam otak. Ah, awesome tak? Itu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Use it or lose it. Ingat ni je, use it or lose it. Sebab kalau hang tak guna benda tu, buat apa? Hang ada benda tu. Kalau hang tak mensyukuri benda yang Allah bagi dekat kita, baik Allah tarik balik. Hang tak nak guna, baik bagi kat orang lain. So the more you use your brain, the more is your brain. InsyaAllah. Jadi itu sekadar motivasi untuk kita mula membaca. Okey, sekarang soalan dia, baca apa? Macam saya cakap ni, buku-buku yang meningkatkan kita punya intellectual. Buku yang beri manfaat dekat kita. Saya tak cakap haram baca komik. Tak. Saya tak cakap sampai tahap tu. Okey? Sekali-sekala nak baca benda-benda santai, tak apa. Tak ada masalah. Kita manusia ada time kita kena relax. Kan? Sahabat-sahabat dulu pun dia tak jihad 24 jam. Ada time dia relax. Ada time dia main. Ada hadis para sahabat bermain-main dalam masjid. Nabi duduk tengok dia orang main. Dan Aisyah datang kat belakang, dia letak dagu dia kat bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak bagi apa? Demo ke tak ya lah kot. Okey, bayang saja.
Bayang saja, okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, Aisyah datang kat belakang, dia letak dagu dia dekat atas bahu Nabi. Nak tengok orang main kat sana. So lama Nabi pun dia just dirilah. Dia kata, "Dah puas dah?" Kata, belum lagi. Dia boleh tengok lagi. "Dah puas dah?" Belum lagi. Dia tengok lagi. Nabi berdiri sampai Aisyah puas hati tengok. Kata Aisyah kata, "Okey dah puas dah." Lepas tu after that, orang tanya Aisyah, Aisyah kata apa tau? "Aku sebenarnya tak nak tengok orang main tu. Aku nak dagu aku bersentuh dengan bahu Nabi je." Banyak kisah-kisah romantik antara Aisyah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang baru-baru nak kahwin tu banyak-banyaklah baca kisah-kisah mereka berdua ni. Dan juga dengan Khadijah. Khadijah pun banyak juga dia punya pengajaran dia. Tapi point dia ialah, para sahabat pun dia ada time dia main juga. So saya tak kata baca komik ke, baca benda-benda ringan ke itu salah. Tapi jangan jadikan itu sebagai satu benda habit. Sekali-sekala tak apa. Kan? Sekali-sekala tak apa. Habit kita baca benda-benda yang berat-berat sikit. Berat-berat sikit. Cari bahan bacaan yang tinggi sikit daripada tahap kita sekarang. Tinggi sikit, tak banyak sangat. Kita tak boleh baca heavy sangat sampai kita tak faham langsung tu, tak bagus juga kan. Cari bahan bacaan yang tinggi sikit daripada diri kita dalam apa-apa topik sahaja. Tak semestinya agama, apa-apa topik sahaja. Politik ke, zoologi ke, psikologi, biologi, kemisi, apa-apa topik sahaja. Cari bahan bacaan yang tinggi sikit daripada tahap kita sekarang. Sebab apa? Sebab kita nak bahan bacaan tu menaikkan kita. Untuk bahan bacaan tu nak naikkan kita, kena cari bahan bacaan yang hebat sikit daripada diri kita. Kalau cari bahan bacaan yang either sama level atau low lagi daripada diri kita, kita tak naik-naik ya. Kita tak naik-naik ya. Jadi petua dia, cari bahan bacaan yang tinggi sikit daripada diri kita. Banyak bahan bacaan kat luar tu, pergilah cari. Masuk, bila pi dekat mall, first kali cari bookstore dia. Baru pi cari baju. Bookstore dulu. Masuk bookstore, pi tengok bestseller, pergi tengok kat bahagian-bahagian self-help ke, novel remaja ke apa ke, pi cari tengok. Baca review, tanya orang, baca apa sekarang? Oh, aku baca buku ni, obesnya, nak pinjam boleh tak apa? Jadikan itu sebagai budaya. Start dengan sekarang ni. Dalam USM ni, start sekarang. Apa salahnya? Start sekarang. Jumpa kawan, kan, instead of tanya pasal apa, the latest Korean drama. Saya tahu. Instead of tanya pasal the latest Korean drama, dia buat apa sekarang? Han tengok episode tu. Again, tak salah nak tengok benda tu. Tak salah. Tapi jangan jadikan tu satu benda yang macam, benda tu je hang sembang. Jumpa kawan tanya, "Hang baca buku apa sekarang?" "Oh, buku tu, cerita sikit." Jadi tu bahan sembang kita. At least kita dapat summary of the book dekat kawan kita. Lepas tu kita boleh pinjam tak seminggu? Ataupun kalau kita baca lambat sikit, pinjam lah sebulan, tak apalah kawan kita. Tapi make sure buku tu jaga elok lah kan. Yang koyak gabak, hang ambil lah. Okey. Jadikan tu supaya budaya kita. Ni kat situ tu ada bookstore. Tu. Ada buku-buku. Pergi tengok. Iklan free. Pergi tengok. Okey. Pergi mall, pergi mana-mana pun, check bookstore dulu. Saya sekarang dah ada macam satu habit. Habit suka pergi bookstore. Sesaja nampak bookstore tiba-tiba tertidur nak masuk. Tak nak beli apa-apa pun nak masuk je. Kadang-kadang beli buku tapi tak duduk dekat rumah tak baca sebab banyak sangat buku nak dibaca. Tapi tak apalah. At least kita baca slow-slow. Jangan duduk kat rumah berhabuk saja. Okay? Alright. Cool? Comel? Cantik? Awesome. Alright. Sekarang nak pergi kepada topik Reading Habits in Malaysia. Survey yang paling baru, survey 2010. Diorang lihat orang Malaysia ni baca satu buku sebulan.
Which is not bad. Not bad. Sebelum ni kita baca dua buku setahun. Betul? Tahun 19 ni, survey 1995 ke? Dua buku setahun. Sebelum tu kita baca dua muka surat setahun. Sekarang, okay, Alhamdulillah kita baca satu buku setahun. So it's not as bad as saya portray it to be. So saya nak end in a good note. Tak nak macam korang rasa teruknya kita. Tak. We are not doing as bad as we think. Tapi kena waspada. Keadaan kita sekarang bukanlah terbaik. Okay, kita baca satu buku sebulan, which is good. Satu buku sebulan is a good practice. Tapi negara-negara yang advance, dia baca 20 buku setahun. Baca, kira berapa banyak sebulan? Bahagi 12. 12, angkat 1. Lebih daripada satu buku sebulan. Okay? Mungkin 2 buku sebulan. Kan? Itu negara-negara advance. Dan kita bukan main lagi nak jadi macam mereka. Which is not bad in that sense. Kita nak meniru benda-benda yang bagus. Tak apa. Kita nak, ini kerajaan punya impian, nak kita pun baca 20 buku setahun. By this year kalau tak silap. By this year. Nak baca 20 buku setahun. Tapi kalau kita baru nak start, saya cadangkan satu buku sebulan tu okey lah. Satu buku sebulan. Dan carilah buku-buku yang tinggi sikit daripada diri kita, tapi tak terlalu berat supaya kita rasa demotivated. Okay? Demotivated. Okay. Dia dah senyum dah. Okay. Alright. Okay. Sekarang saya rasa saya nak stop kat situ dulu. Okay? Sebab dia dah senyum dah. So, saya akan buka kepada Q&A. Sesi bersembang. Okay? Dan seperti saya cakap tadi, tanyalah, beri komen pendapat pun tak apa. Tak nak saya tanya soalan, beri komen pendapat pun tak apa. Saya nak bersembang dengan anda semua. Jujur, saya nak bersembang dengan anda semua. Saya tak suka cakap seseorang. Saya pun suka cakap seseorang kan, boring gila. Okay, insyaAllah. Minta maaf kalau ada tersinggung. Minta maaf kalau tersilap cakap. Q&A insyaAllah. Macam mana, saya nak angkat tangan pilih? Sila. Tak apa, jangan takut. Ada skrip? Ada, okey, jom main. Jadi, dari kecil dia dah didedahkan. Tetapi kita tidak. Saya rasalah kurang pendedahan parents yang membuat begitu. Jadi, saya seru kepada semua. Saya yakin saudara dan saudari di sini adalah kalangan yang bijak pandai, yang terpelajar. Saya yakin esok in future, if you all are the kids, tolong buat sebegitu. Dedahkan mereka di tempat kawasan-kawasan yang banyak pembacaan. Bukannya simpan diorang di dalam rumah and then main PlayStation all that dengan teks. Bukan saya kata benda tu tak ni, tapi saya melihat benda tu adalah suatu benda yang kita sangat ke belakang. Saya minta maaf, tapi itu pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih, Munira. Tak perlu minta maaf, Munira. Saya hargai pandangan anda. Memang betul. Hari tu, beberapa bulan yang lepas, saya dengan isteri pergi dekat PWTC ke? Bukan, KLCC. Kita orang pergi Kinokuniya. Kat tingkat atas tu, Kinokuniya masuk tu, penuh dekat aisle-aisle tu, ada orang tengah duduk-duduk baca buku. Ada salah satu aisle tu, kita orang nampak ayah dengan anak-anak kecil dia, duduk baca buku, belek. Duduk kat aisle. Aisle, macam lorong tu. Dia orang duduk kat situ, baca buku. So memang satu, and bukan Melayu lah. Satu benda, satu budaya yang saya nampak macam personally begitu Islamik. Dia kata Islamik dah, padahal dia bukan Muslim. Tak, kadang-kadang daripada orang bukan Muslim, kita nampak budaya-budaya yang Islamik. Salah seorang scholar, dia, saya tak ingat nama dia siapa, dia kata, I went to the West and I saw Islam but no Muslims. I went back to the East, I saw Muslims but no Islam. Ini tahun bila dah dia pergi ni, tahun lama dah dulu. Tapi kata-kata dia masih lagi benar sekarang. Saya belajar, Alhamdulillah Allah izinkan, saya belajar di Kanada 4 tahun. Saya nampak banyak budaya-budaya yang Islamik dalam orang-orang bukan Islam. Jadi betul Munira, saya setuju dengan pandangan anda. Memang ada budaya-budaya mereka yang kita patut contohi. Kita patut contohi. Walaupun mereka bukan Islam, ada hikmah-hikmah daripada budaya-budaya mereka yang baik, kita boleh ambil. Kita boleh ambil. Dan sebenarnya benda tu asal-usul Islam juga. Cuma kita tak praktis.
dia orang praktis. Malu kita. Tak gitu. Okey, seterusnya. Terima kasih Munira. Jangan rebut-rebut seseorang. Silakan, silakan. Okey, dah ada tiga orang perempuan dah tanya. Okey, keep count lah. Tiga orang perempuan. Bisa lagi saya tanya. Hello. Hello. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ifah Farahim. Saya nak tanya soalan simple tapi kebanyakan kita susah nak buat. Macam mana kita nak istiqamah membaca? Macam mana kita nak istiqamah membaca? Terima kasih Ifah. Okey, isu istiqamah dalam apa sajalah, dalam kes ni membaca. Istiqamah, dulu-dulu saya faham istiqamah macam mana tau? Saya faham istiqamah macam ni. Bayangkan graf eh, graf yang mendata. Itu pahaman saya tentang istiqamah. Sebenarnya tak. Sebenarnya tak. Kerana ini almost impossible untuk nak stay constant. It's almost impossible. Saya kata almost impossible sebab ada seorang dua hamba Allah yang mampu membuatnya. Tapi untuk majoriti kita, it's almost impossible. Even iman pun naik turun. Even iman pun naik turun. Kalau iman kita macam ni, oh hebat lah. Kalau macam ni tinggi, hebat lah. Tapi iman kita naik turun, naik turun. Begitu juga istiqamah. Istiqamah, bagi saya, bukan bermaksud kita tak berubah-ubah. Dua benda sama saja. No. Istiqamah bermaksud kita berusaha, kita struggle untuk nak maintain amalan tersebut. Perkataan yang key di sini ialah struggle. Maksud dia apa? Maksud dia ada ketika kita jatuh. Ada ketika kita jatuh. Itu saya maksudkan dengan struggle. Kita struggle ni, usaha nak maintain. Ada ketika kita jatuh. So it's not a question of whether you fall or not, because you will fall. The question is whether you will get back up. Itu istiqamah. Get back up. So istiqamah sebenarnya dia macam ni. Macam sign, boleh katakan macam sign graph lah. Okay, kita buat istilah matematik sikit. Sign graph. Ataupun cosine graph, sama juga macam ni kan. Macam tu. Macam iman juga dia naik turun, naik turun, naik turun. Tapi saya tambah satu benda lagi. Naik turun dia, ideally kita nak naik turun yang meningkat. Faham tak? Naik turun yang meningkat. Bayangkan macam ni. Ini naik turun yang tak meningkat. Okey, sekarang bayangkan macam ni. Ini naik turun yang meningkat. Nampak tak? Okey? The visual is clear. Okey, kita nak naik turun yang meningkat. Maksud dia walaupun kita jatuh, dalam keadaan kita jatuh tu pun kita masih lagi baik daripada diri kita yang sebelum ni. Cool? Okey. Itu ideal situation dia. Kalau tak boleh macam ni pun alhamdulillah. Yang penting kita naik. Bila kita jatuh naik. Kita baca buku. Baca-baca-baca tiba-tiba tu kita rasa macam dulu kita baca satu bulan satu buku. Sekarang satu bulan satu buku pun payah. The point is jangan stop terus. Cuba untuk maintain satu buku sebulan. Kalau tak boleh satu buku sebulan, satu buku dua bulan pun tak apa. At least you do not stop. Do not stop. Okay? Istiqamah. Okay. Boleh Ifa? Mana Ifa? Okay, terima kasih Ifa. So kita ada Ifa, Munira, Ain. Ha, mana Muhammad, Ahmad, Syazwan, Kadir? Ada? Tak ada? Teruskan, teruskan. Siapa saja? Siapa saja? Laki, perempuan, nak kisah. Sana? Ada soalan? Belah sana? Belah sana okey? Okey. Belah sini? Oh, ada dua orang. Tak apa, tak apa, tak apa. Kakak yang ni dulu, lepas tu kakak yang belakang tu. Silakan, kakak yang depan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mungkin sedikit perkongsian lah. Saya bersama-sama sahabat saya, bersama sahabat-sahabat yang lain, pernah mengadakan satu bukan diskusi, perkongsian yang diadakan setiap minggu, iaitu buku dan tikar. Konsepnya DSM, konsepnya
setiap orang perlu membawa buku yang mereka baca dan berkongsi dalam bentuk pengucapan awam ataupun dari segi melontarkan apa yang ada dalam buku tu. Menarik. Antara buku yang pernah dikongsikan, Bagaimana Mengetuk Hati, tulisan Tok Guru ni Abdul Aziz, buku Bagaimana Rahsia Perniagaan, Abdul Rahman Auf. Dan Ain sendiri pernah menjadi peserta dalam program kita orang. Dan alhamdulillah perkongsian tu banyak membawa benefit kepada kita orang, sebab ada buku yang saya tidak ada tapi sahabat saya ada. Ada buku sahabat saya tak ada tapi saya ada. Cuba cerita sikit, bila dibuat, kat mana, mungkin orang yang tak tahu boleh join sekali. Biasanya kami akan buat pada selepas asar di Tasik Harapan. Oh, ingat masjid? Di Tasik Harapan? Tapi untuk SEM ni belum bermula lagi lah. Mungkin tak dapat ni promotion ke. Tapi saya rasa salah satu daripada perkongsian ni, saya nampak lah sahabat-sahabat saya gain a new ilmu. Membaca buku, lepas tu buat public speaking lagi kan, bercakap depan group of people. Tu bagus lah tu. Siapa-siapa yang nak join silakan. Lepas asal kat Tasik Harapan ya. Ni saya buat promote. Lepas asal dekat Tasik Harapan, orang-orang pergi sahaja. Buat buku. Hari Rabu saja. Hari Rabu saja. Rabu lepas asal Tasik Harapan. Rabu lepas asal Tasik Harapan. Rabu lepas asal Tasik Harapan. Untuk muslimah sahaja ke? Tak. Terbuka. Terbuka. Masya-Allah. Okey. Okey, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Saya minta maaf, nama apa tadi? Rosdiana binti Rada. Rosdiana. Rosdiana, terima kasih. Testing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nama saya Siti Zulaikha binti Nawang. Okey, soalan saya, mungkin saudara Aiman Azlan boleh kongsikanlah sebanyak mana, maksud saya, perbandingan yang sangat ketara masyarakat di Kanada dan di Malaysia. InsyaAllah. Terima kasih kerana soalan itu. Perbezaan paling ketara. Okey. Ramai orang kata you pergi overseas jadi culture shock, you balik-balik jadi orang barat lah apa ke. Ada nampak barat ke? Tak ada kan? Melayu lagi kan? Kan? Ke putih lah? Mata biru? Ada? Perang lah? Buat perang lah? Tak kan? Okey. But, ni just nak bagi story sikit lah. Saya balik, saya pergi jumpa cikgu saya, nak jemput dia untuk kenduri kahwin. Saya pergi kat dia, saya pakai baju Melayu. Dia pergi, dia kata, dia tengok saya pelik, dia kata, "Hang belajar Kanada?" So dia pelik, balik dengan baju Melayu. Dia ingatkan saya pergi sana kan, balik-balik jadi orang masalih pula kan. Culture shock tu actually, pendapat saya peribadi, bukan satu isu. If you are clear with who you are, lempar kat mana pun, you takkan apa, bergoyah. Okay, you takkan bergoyah. Dan beberapa perkara tentang orang Kanada yang saya kagumi dan saya rasa patut kita contohi ialah, pertama, mereka outspoken. Yang muda kecil-kecil sampai yang tua besar-besar, sampai remaja pun sekali, outspoken. Mereka tak takut untuk nak bersuara. Ini saya suka benar. Mereka tak takut tak nak bersuara. And kalau mereka tak setuju, dia orang boleh kata, "I don't agree with you." Bukan nak berbalah, nak cakap gaduh apa, no, "I don't agree with you. Right? But I accept who you are, but I don't agree with what you say." Which is fine. Right? Kadang-kadang kita tak dapat nak deal with the fact that some people don't agree with us. Cukup anti orang kata, "Oh, saya tak setuju dengan awak." "Oh, berani no, hang." Ha? Selipak nampak? Jangan macam tu. Kenapa begitu rendah self-esteem kita sampaikan kita nak semua orang setuju dengan kita? Sampaikan kalau ada seorang tak setuju, kita rasa tercabar, kita rasa tercalar ego kita. No. Orang yang self-esteem dia tinggi, secure dengan dia punya identity, orang tak setuju dengan dia, dia kata lantak pi je. Tak apa. Dia tak setuju tak apa. Pendapat dia tak apa. Kita ada ruang untuk kita nak berbincang. Itu satu benda yang saya betul-betul kagum dengan dia. Dan saya berharap saya boleh, even in a small group of people, bentuk di sini.
Sebab tu saya galakkan anda bersuara. Galakkan anda bersuara. Kan? Tapi jangan stop kat sini. Dalam kelas, kan, dengan kawan-kawan, bila ada program macam ni, bersuara, bersuara. Ada soalan, tanya. Tak tahu, tanya. Tak tahu lagi, tanya lagi. Tanya habis-habis. Kita begitu memandang negatif orang yang banyak tanya. Dalam kelas, kalau siapa yang banyak tanya, mesti orang macam, eh, poyo ada ni. Apa lah banyak tanya, ha, cepat lah. Macam-macam label kita letak dekat dia. Padahal dia nak tanya banyak, biar pi dia tanya. Bagus dia lagi daripada kita yang duduk senyap-senyap belakang-belakang maki-maki dia. Bagus dia lagi dia pi tanya, 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 tanya. Saya sanjung individu tersebut yang banyak bertanya. Jadi jadilah individu macam tu. Tanya. Tanya dengan niat, aku nak tahu. Aku nak tahu. Ha, ada ilmu lebih, aku nak tahu. Maka aku tanya, aku tanya, aku tanya. Tapi ya, kadang-kadang tanya banyak sangat pun dia ada cara dia lah. Jangan tanya sampai dia tak dapat nak cakap, nak go to the next point. Dia tanya, 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 tanya. Dia ada balance dia. Tapi rule dia, tanya, 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 tanya. Itu pertama. Yang kedua, mereka sangat aktivis. Very, very involved dengan hal-hal local community ataupun global community. Kalau dekat campus saya tu, universiti saya tu, ada je student yang akan menggerakkan apa-apa jenis kempen ke, awareness ke, ataupun apa-apa jenis usaha aktivis untuk menyedarkan masyarakat. Kalau ada flood di Pakistan, ada kelab yang mula buat donation, apa, raising fund. Kalau ada orang dipenjarakan entah kat mana, entah dipenjarakan dengan tidak adil, ada orang bersuara dekat kampus saya. Bersuara, dia kata, release this man, release this man, release this man, or this woman. Ada. Padahal tak ada kaitan dengan dia orang pun. Tapi dia orang care about the world and about the local happenings. Ada homeless banyak dekat area Kanada, especially dekat area-area bandar. Dan ada orang yang pergi bagi makanan dekat orang homeless ni. Sebagai satu bentuk aktivism, bagi makanan, bagi makanan. Shelter punya banyak dekat sana. So even dekat government level pun, they're very activist, and even dekat masyarakat level pun, they're very activist. Very activist. And kadang-kadang, non-Muslim ada defend orang Muslim. Ada sekali itu, isu nikab kena ban. Ada berlaku di Kanada, purdah kena ban. Dekat Quebec, salah satu dekatkan province dekat Kanada. Kena ban kat situ. Dia orang buat kempen dekat universiti saya, kata, lift the ban, lift the ban. Ini tidak adil, ini melanggar freedom of religion. Even non-Muslim pun datang sokong. Sebab mereka, bila nampak ketidakadilan, mereka bersuara. Walaupun orang yang mangsanya, tak ada kaitan dengan diri sendiri pun. No. As a human being, you help another human being who is in need. Mereka tak kisah. Hang Muslim tak Muslim, hang kala sama dengan aku, hang cakap bahasa sama, tak kisah. Dia tolong. Tak Islamik ke tu? Tak Islamik ke tu? Tu yang kedua. Yang ketiga, there is no such thing as a sensitive issue that cannot be discussed in a mature way. Okay? Even isu yang hangat macam mana pun dibenarkan untuk dibincangkan dalam konteks umum. Kalau hangat sangat, tak apa, polis ada untuk nak menjaga. Tapi dibenarkan untuk dibincangkan. Maknanya mereka tak sekat kata, tak dicakap langsung. Dan ini membentuk masyarakat dengan minda yang mature, yang matang, yang boleh handle sensitive issue. Bukannya bila sensitive issue, oi, jangan sentuh, jangan habak, jangan cakap. Mereka tak takut. Tapi mereka berhati-hati, mereka matang, dan mereka handle isu tu dengan matang. Ada je golongan yang tak matang, of course. Ada je. Tapi ada golongan yang bincang dengan matang. Kan? Issue does God exist? Dibincangkan. Atheist, Muslim, Buddha pun dibincangkan. Does God exist? Dibincangkan. Issue pasal nikah? Dibincangkan. Issue pasal apa terjadi di Mesir? Dibincangkan. Ada
perbincangan-perbincangan gitu di universiti di barat, di Kanada ada. Itu a few things yang saya boleh share yang saya rasa begitu kagum, dan personally saya rasa begitu Islamic, walaupun mereka bukan Muslim, begitu Islamic yang saya rasa kita patut contohi mengikut keadaan semasa. Yes, saya tak radical, saya tak kata oh jom kita tak ada. Mengikut keadaan semasa, kita kena bijak mengikut keadaan semasa, keadaan manusia di sini. Tapi itu budaya yang patut di cultivate, patut ditanam dalam masyarakat kita, insyaAllah. Okay, ada lagi? Oh bro, ingat tau seorang lelaki kata ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nak tanya soalan, minta panduan lah. Sebab kalau kita tengok sekarang ni, kita macam-macam buku dah ada kan di pasaran. Kita ada buku berkaitan dengan agama, pemikiran. Jadi mungkin setiap-setiap buku ni pun penapisannya kurang sempurna. Maksudnya ada mungkin maklumat yang kita boleh terima, tapi ada juga maklumat yang kita tidak boleh terima, yang kita tidak boleh jadikan sebagai ilmu. Jadi mungkin boleh bagi panduan lah, panduan secara ringkas dan mudah kepada semua manusia lah, untuk kita amalkan supaya dalam setiap pembacaan kita ni kita dapat amalkan panduan tu. Sebab kita ikhra ni, kita nak dapatkan manfaat yang baik kan. Jadi kita faham sekarang ni, buku ni macam-macam, dan boleh jadi buku tu boleh menyesatkan kita. Jadi mungkin panduan secara ringkas dan mudah, mungkin bermula daripada kita memilih buku, kita membaca buku, dan akhirnya macam mana kita menerima maklumat tu untuk kita jadikan ilmu yang kita boleh amalkan. Mungkin panduan lah, wallahualam. Terima kasih. Namanya siapa? Namanya Muhammad Syafiq bin Alam Sah. Memang dari Indonesia ya? Bukan Indonesia, tapi dari Sabah. Sabah. Oh, minta maaf. Minta maaf. Saya pernah duduk Sabah 7 tahun. Tapi kecil lah, so saya tak... Apa? Slang tu tak ada. Dia banyak bah-bah belakang kan? Mau makan apa bah? Kan? Betul tak? Okay. Bagaimana... Soalan yang bagus. Bagaimana untuk nak kita make sure yang buku yang kita baca tu tak efek diri kita? Dan nak tips yang ringkas untuk diamalkan oleh semua. Seperti yang saya katakan sebelum ni. Sama juga macam korang lagi overseas. Orang risaulah hang pergi overseas kan, jadi liberal lah, jadi itulah, jadi inilah. Saya cakap senang je. You jelas dengan identiti diri you, campaklah kat mana pun, bacalah buku apa pun, takkan goyah siapa dirimu. Itu panduan saya. Pasal ada satu seorang sahabat, dia kata kat saya, ada seorang ustaz cakap kat dia, jangan pergi overseas. Straight cakap, jangan pergi overseas. Nanti sesat. Nanti pemikiran jadi serabut. Sebab ramai orang pergi overseas, nanti lagi terhakis iman mereka. Saya jawab dekat ustaz tu, ya betul ustaz, ada orang pergi overseas jadi lagi buruk daripada sebelum ni. Tapi ustaz, ada orang pergi overseas jadi lagi baik daripada sebelum ni. Ha, nak jawab macam mana tu? Sebab saya setuju dengan ustaz tu, kalau semua kes siapa-siapa pergi overseas balik jadi lagi buruk. Kalau itu realitinya, tapi realitinya tidak. Realitinya kita nampak ada orang pergi overseas balik jadi lagi baik. Kuat beribadah, lagi kuat. Pergi duduk Malaysia tak pakai tudung, pergi overseas pakai tudung. Ha, nak jawab macam mana tu? Ada kes macam tu. Makna katanya, pergi tak pergi overseas bukan isu dia. Baca tak baca buku bukan isu dia. Isu dia ialah diri kita tu daripada awalnya akar dah lemah. Akar yang lemah, angin tiup sikit jatuhlah pokok tu. Maka fokus dekat akar tu. Make sure kita faham siapa diri kita, siapa Tuhan kita, kenapa kita kat sini, ke mana kita nak pergi. Fahami, kenali siapa Nabi kita, dan make sure kita berada di atas jalan ini, jalan Nabi, jalan sunnah yang betul. Bacalah buku apa pun, anda tidak akan sesat. Nabi tinggalkan dua benda, peganglah kuat-kuat, takkan sesat: Al-Quran, As-Sunnah. Itu betul dia. Makna kata dua benda ni ialah identiti kita. Pegang kuat-kuat, takkan goyah.
sahabat ada pergi overseas tak? Ada, sampai ke China. Mereka jadi sesat ke ataupun mereka mengislamkan orang China? Mereka mengislamkan orang China. Jadi siapa yang akar dia kuat, dia takkan dipengaruhi, in fact dia akan mempengaruhi. Jadi kalau kita dah jelas siapa diri kita, kita baca buku kan, kita dah ada filter yang berfungsi dengan baik. Kita nampak benda yang rasa macam tak boleh terima, kita akan tolak. Ada benda yang kita terima, kita akan ambil. So bagilah buku apa pun, takkan goyah. Tidak akan goyah. Sebab kadang-kadang kita kena tahu juga benda-benda yang mereka fikir. So kita baca buku-buku yang mungkin bertentangan dengan kepercayaan kita, tapi tak bermaksud kita akan dipengaruhi unless kita awal-awal dah lemah dah. Ada seorang hamba Allah datang kepada Imam Suhaib Web. Siapa kenal Imam Suhaib Web yang keluar TV Al-Hijrah? Rancang Reflection tu. Kan? Imam Suhaib Web. Dia datang ke Imam, dia kata, Imam, saya tak yakin dah dengan iman saya. Saya rasa tak yakin dengan Islam saya. Saya baca buku Richard Dawkins. Tak yakin dengan saya punya Islam. Lepas tu Imam tu tanya dia, you baca Quran belum? You dah baca, dah tahu sirah Nabi belum? Dia kata, tak. Macam mana tak lemah? Macam mana tak goyah? Nampak poin dia? Kan? You asas pun tak kukuh lagi, you nak bina bangunan? Tak boleh, runtuh baik. Nampak? Ok, itu petua ringkas yang saya boleh bagikan. InsyaAllah dia boleh apply in many situation, bukan setakat baca buku saja. Bukan setakat baca buku saja. Ok? InsyaAllah. Terima kasih kerana bertanya. Ada masa lagi ke dah habis dah? Saya tak tahu ni, saya membantai ya. Ke boleh lagi? Boleh lagi? Satu soalan lagi? Boleh lagi? Tiga orang. Okey. Empat orang. Okey, empat orang last. Boleh? Boleh ke penonton sekalian? Boleh. Ke ada yang mengantuk dah, minta maaf lah kalau panjang sangat. Empat orang yang berdiri itu, anda silakan. Empat orang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Jasmun bin Jamaluddin. Sebentar tadi saudara Aiman ada kata yang kalau boleh, Allah semakin turun pula. Sorry. Okey, fokus. Okey, sebenarnya tadi saudara Aiman kata kalau boleh baca apa pembacaan lebih tinggi, lebih berat. Tapi kadang ada orang ni, dia baca yang berat ni, dia semangat termasuk dia semakin turun. Jadi apakah cara dengan Ustaz Aiman lah, apakah cara agar semangat dia tu tak turun bila baca something yang berat-berat? Okey, Allahu a'lam. Okey. Ustaz Aiman lah, okey. Tadi penceramah apa? Ustaz pula. Okey. Ada, tak ada ustaznya. Okey. Ya betul, kadang-kadang kita baca benda yang tinggi, mungkin kita salahkan kulit, tinggi sangat untuk kita, kita rasa demotivated. Satu cara ialah kita minta bantuan. Okey, minta bantuan. Tanya orang yang dah baca buku tu yang faham, tanya dia, apa maksud author ni ke apa, tanya dia. Tu yang pertama, minta tolong kawan-kawan, siapa-siapa yang faham buku tu, yang dah arif buku tu, tanya dia. Ataupun cara yang kedua, actually cara yang pertama tu cara kedua sebenarnya, minta maaf ya. Cara yang pertama ialah kalau boleh jumpa author tersebut. Kadang-kadang author tu dia buat sesi bedah buku. Pernah dengar sesi bedah buku dengan author tersebut? Kan? That's the best source kalau nak faham buku tu, daripada orang yang tulis buku tu. Kan? Tapi kalau tu tidak kalau tu mustahil, katakanlah orang tulis buku dah mati lah. Kan? Buku-buku macam Homer ke, buku-buku yang tu yang orang tulis dalam mati, buku Qurun dah. Tanya orang-orang yang mungkin yang bersyarah tentang buku tu. Kalau ada orang yang dah faham buku tu, tanya. So minta pertolongan dengan bertanya. Tu yang kedua. Yang ketiga, tak apa, try buku lain. Tak betul? Try buku lain. Kita tahu kita punya tahap diri kita masing-masing. Kalau rasa buku tu tinggi sangat, pasal kita nak buku yang tinggi sikit, dan kita tahu sejauh mana kita boleh pergi. Okey? Kita KIV dulu, try buku lain. Ataupun mungkin ada buku lain yang boleh
sebagai prerequisite kepada buku tu. Kadang-kadang ada prerequisite kepada buku tu. The point dia ialah pilih buku yang kita boleh grasp. Okay, kita akan naik sikit. Lambat laun kita mungkin boleh baca buku tu. Kan? Contohnya, saya bagi contoh diri saya sendiri lah kan. Okay, dulu buku yang saya baca ialah buku Enid Blyton. Siapa tahu buku Enid Blyton? Itu buku yang saya baca dulu. Bagi saya itu buku tu dah macam dulu-dululah, kecil-kecil tu kan. Buku tu macam, oh, tinggi ni bahasa dia. Kan? Tapi kalau time tu saya baca buku yang saya baca sekarang, opening pala saya dulu. Tapi good news is sekarang saya boleh baca buku. Saya tunjuk buku ni, buku yang saya bawa. Saya boleh baca buku ni sekarang. Dulu saya tak boleh, sekarang boleh. So nampak tak ada increment tu. That's the good news. Buku yang awak tak boleh baca sekarang tak bermaksud awak tak boleh baca langsung sampai bila-bila. That's the good news is that lambat laun you boleh mampu baca buku tersebut. Alright? Tapi kalau sekarang you nak try juga, which I encourage, you nak try juga, minta pertolongan. Minta pertolongan orang yang mungkin lebih memahami. Okay? Seorang, ada seorang lagi, ada Alif. Ada dua orang perempuan yang nak tanya. Ah, satu, okay. Lepas tu seorang lagi. Silakan. Eh, tudung sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amira. Saya Nur Amira. Nur Amira. Eh, nama sama. Saya nak tanya, sekiranya seseorang tu tidak mendapat pendedahan awal, maksudnya daripada kecil dia tidak dididik dengan budaya membaca, dan bila dah masuk universiti baru dia nak membaca, macam susahlah nak grab buku yang walaupun tinggi sikit ke apa ke, sebab dia baru nak membaca kan, merangkak-rangkak lagi nak membaca kan. Jadi ada tak tips apa ni, atau buku apa yang sesuai dibaca untuk orang yang baru mula nak membaca? Okey. Terima kasih. Nama ni Nur Amira, betul. Dah tahulah. Okey. Saya beri diri saya sebagai contoh sebab diri saya fit perfectly dengan apa yang dia cakap. Sebab saya start membaca dengan apa? Boleh dikatakan serius lah 2012. Lewatlah tu kan. Sebelum ni saya tak membaca sangat. Bacalah juga mungkin dalam 3, 4, 50 tahun tu adalah satu buku. Tak baca sangat lah. Tapi start 2012, bulan Ramadan, saya kata saya nak baca satu buku sebulan. Dan saya boleh keep up satu buku sebulan sampai 4 buah buku kot. After that dah slow sikit. Tapi saya still baca. Two pointer, still baca. Okay? Pointer yang pertama ialah you nak baca buku. At time tu saya nak baca buku walaupun dah lewat lah 2012, 2 tahun lepas. Tak lama pun. You nak baca buku, niat nak baca buku. Kalau kau tak nak baca buku, nak macam mana pun tak boleh baca buku juga. Okay? Saya tak suka memaksa. You tak nak, tak ada apa-apa lah. Saya tak suka memaksa. You nak berubah, bermula dengan diri sendiri. Bermula dengan diri sendiri. Saya tak boleh paksa awak berubah. Itu buat perubahan, kalau boleh berubah pun dia berubah sebab saya paksa. Bukan dia berubah sebab dia nak. So perubahan dia datang daripada dalam. Ya, perubahan yang insya Allah akan kekal lama. Okay, so first nak baca. Nak baca. Okay, tanam azam tu. Okay, ingat saya start baca 2012. Dan saya pasti ada orang dalam kalangan audience sekarang ni yang start baca lagi awal dari saya. Okay, so saya boleh bagikan diri saya sebagai contoh. Nak start buku macam mana? Waktu mula-mula nak start tu saya dah agak dah. Kalau saya start dengan buku yang tinggi-tinggi, saya akan habis motivasi. Alright, saya dah tahu dah. So saya bagi macam rule tau. Buku yang saya baca kena maksimum tebal ni. Tebal ibu jari saya ni. Tu maksimum. Kalau tebal sangat saya baca, oh minta maaf lah. Sebab saya tahu kalau buku tebal sangat saya jadi tak boleh baca. So saya start dengan buku ni penipih dulu. Tapi bukan buku-buku yang santai. Ya tak, buku-buku nipih-nipih pun ada buku nipih yang dia punya content dia heavy. Content dia heavy. Saya bagi contoh, kalau nak recommendation buku eh, saya bagi contoh. Ini buku yang amat nipis. Nampak?
nipis sangat. Nama buku ni Living Islam with Purpose. Penulisnya ialah Omar, Sheikh Omar Faruq Abdullah. Omar Faruq Abdullah. Dia dekat US. Salah seorang Islamic thinkers, Muslim thinkers in the West yang prominent. Dia buat buku ni, dia sebagai satu guideline pada mana-mana Muslim yang nak faham agama ni dengan lebih. Dia senaraikan 5 prinsipal yang bagi dia utama dan merangkumi banyak perkara. So itu yang saya sarankan. Buku ni boleh dapatkan free dalam bentuk PDF. Living Islam with Purpose, Omar Faruq Abdullah. Nipis sangat-sangat. Saya tunjuklah, nipis. Kalau nak start dengan tu, boleh. Dalam bahasa Inggeris lah. Kan? So, itu buku yang saya start. Saya beritahu, buku pertama yang saya baca ialah buku Sebelum Aku Bernikah, Hilal Ashraf. Bukan nak promote, tapi itu buku pertama yang saya baca waktu nak start baca 2012 tu. Buku pertama. Buku kedua saya baca ialah buku Dr. Mazhar, Mengemudi Bahtera, Perubahan Minda. Buku yang kedua. Buku seterusnya saya baca ialah buku, siap, buku apa ya? Secangkir Teh Pengubat Letih, Ustaz Azizan. Ni buku-buku yang still heavy tapi accessible untuk orang-orang macam saya buat nak baca ni. Alright? Seterusnya saya baca buku Reclaim Your Heart, Yasmin Mujahid. Saya baca buku, ini baca buku-buku pertama yang saya baca. Okay? Mungkin boleh buat recommendation untuk mereka yang baru nak start baca. Dan subhanallah, saya bagi tahu mengenai pengalaman saya sendiri. Bila saya berniat nak membaca, Allah permudahkan saya dengan memberikan saya buku-buku untuk dibaca. Sebab apa tahu, kat rumah saya tu penuh dengan buku-buku yang tak dibaca lagi. Banyak antaranya orang bagi hadiah. Orang bagi hadiah. Jadi saya nampak di situ Allah permudahkan. Beliau dah berniat, berazam nak buat, berusaha nak baca buku. Tak orang hadiahkan buku ni. Orang hadiahkan buku ni. Kadang-kadang buku yang saya nak baca, saya nak beli dah ni, orang hadiahkan kat saya. Saya kata, oh subhanallah, ajaib tunggu. Terjadi. Personal experience. Jadi insyaAllah kalau ada niat nak baca, teruskan. Start slow-slow. You akan nampak insyaAllah Allah tolong. Okay? So satu, dua. Yang ketiga, Alif. Sampai. Ha? Soalan? Haa, ya. Lepas tu kita akhiri dengan ada seorang lagi, Sri Kandi di sana. Okay. Korang ada kelas ke besok? Besok hari apa? Jumaat? Ada kelas? Oh, minta maaf. Lewat sangat macam ni? Alah, korang student. Tahulah, student tidak lewat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, saya minat dengan soalan Abang Iman tadi tu, yang permulaan sekali sebelum kita ke soalan-soalan seterusnya. Iaitu ketika mana Abang Iman kata, apakah yang menyebabkan orang Melayu khususnya tak boleh berfikir ataupun nak membaca buku yang heavy? Jadi jawapan daripada kawan kita, Ain Nasihah tadi, beliau kata, ia disebabkan oleh budaya yang tidak memberi anak-anak untuk berfikir ataupun membaca buku yang heavy. Apa betul? Betul. Jadi, pendapat saya lah tentang isu ni. Kalau kita tengok zaman dulu, orang tua-tua kita, mereka ni menyekat daripada untuk bertanya soalan ataupun membaca sesuatu yang berat, kerana bimbang anak-anak ni berfikir luar daripada batasan pemikiran. Contohnya dari isu akidah. Okay. Jadi di sini saya tengok khususnya akidah lah. Jadi di sini saya tengok ada kelebihan di mana fikrah mereka ni masih lagi dapat diselamatkan. Kerana kalau kita tengok sekarang ni, apabila pembacaan ataupun buku-buku yang banyak diterbitkan, macam dengan kawan kita Syafiq Al-Mustafa kita tadi tu, banyak sangat sekarang ni. Jadi pelbagai pemikiran dan fikrah menyerang umat Islam, khususnya orang Melayu lah sekarang ni, dan membincangkan sesuatu perkara yang luar daripada pemikiran kita. Jadi di sini saya nak minta pandangan Abang Iman lah, tentang bagaimana cara untuk kita sinkronis kedua-dua ni. Yang ni, anak-anak kecil ni akidahnya still lagi dapat dipelihara dan
pada masa yang sama apabila mereka ni diberi satu kelonggaran pembacaan ketika besar nanti, pemikiran mereka ni tak berterabur. Tak berterabur, okey. Comel, comel perkataan tu. Okey. Memang benar kata-kata Alif. Kiranya Alif ke? Ke bersilap orang? Oh tu Alif, tu syukran. Allah, minta maaf. Silap saya silap. Okey. Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dia ada spektrum dia. Kalau kau boleh bayangkan spektrum eh. Spektrum sini hang bacalah apa pun lantak hang lah. Spektrum sini hang jangan baca apa pun. Nampak? So dua ni ialah ekstrim. Okey. Dua ni ialah ekstrim. Menghalang any sort of exposure dan expose sangat. Alright. Pertengahan dia ialah menyediakan individu tersebut dengan exposure yang berpada-pada. Okey? Berpada-pada mengikut tahap dia sampai satu masa dia boleh independent. Okey? Saya tak akan cakap, saya takkan mengaku saya expert in parenting ke apa ke, saya anak pun tak ada kan. Tapi based on saya sebagai seorang anak lah, saya boleh cakap sebagai seorang anak, bila ada mak ayah yang boleh bagi exposure sikit-sikit terhadap dunia luar, terhadap realiti kehidupan sikit-sikit, dengan guidance yang diberikan daripada mak ayah tu sendiri, sampai satu tahap saya boleh terbang dengan sendirinya. Sebab that's the goal. Mak ayah takkan nak simpan anak sampai ke besar ketua, simpan serta anak lepas-lepas. There will come a time yang mana you have to let go. And bila you nak let go tu, you have to make sure yang anak tu dah bersedia nak terbang sendiri. Burung dia takkan lepas anak dia kalau dia tak dapat nak terbang sendiri. Ambil analogi burung lah. Tapi mak dia, dia akan ajar sampai ke satu tahap dia boleh terbang sendiri, dia akan lepas lah. Begitu juga kita manusia. Okay? Sediakan diri kita, kuatkan akar kita. Okay? Expose sikit-sikit. Macam vaksin, macam apa antivirus. Tahu macam mana apa vaksin, dia punya prinsip dia. They introduce bacteria ke virus? They introduce bakteria atau virus yang lemah sikit dalam badan kita supaya badan kita boleh develop immunity terhadap bakteria virus tersebut. Supaya nanti bila virus dan bakteria sebenar datang, kita dah ready. Itu vaksin. Nampaklah dalam penciptaan Allah ni macam ada banyak pengajaran kan. So, kita bersedia dengan exposure yang sikit-sikit. So, mak ayah kena bijak lah nak expose tak mana. Kena pandai lah. Tak boleh nak letak buah ketiak sangat. Tak boleh nak lepas sangat. Okey. Dan kita individu tersebut pun kena pandai juga. Tak ada nak salahkan mak ayah 100%. Kita kena pandai pilih exposure kita, pilih rakan-rakan kita. Sebab at the end of the day Allah akan tanya kita pasal macam mana kita hidup dalam dunia ni. Okey. Allah tak akan tanya kita pasal parent kita. Allah akan tanya kita pasal kita. Parent kita tu asing. Allah akan tanya parent tu pasal parent tu. Kita bertanggungjawab atas diri kita. Okay? Jangan nak salahkan orang banyak sangat. Diri kita. Alright? Last question. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Alia. Saya Iman. Saya berminat dengan bidang pengkajian ketamadunan ni kan. Lepas tu saya terfikir bagaimana saintis-saintis Islam yang dulunya tanpa bahan pembacaan ni dapat input daripada apa ni, bahan-bahan yang contoh pendidikan mereka. Bagaimana kita nak menggalakkan diri kita ni sendiri yang mungkin tiada bahan pembacaan yang sebegitu untuk develop new thinking or new ideas. Mm-hmm. Okay, yang
Terima kasih. Orang-orang, terima kasih kerana bertanyakan soalan tersebut. Saya tak rasa orang-orang dulu tak ada bahan bacaan. Minta maaf eh. Saya tak rasa kan orang dulu tak ada bahan bacaan. Mereka ada. Orang dulu dia ambil bahan bacaan daripada tamadun-tamadun lain dan dia translate kepada bahasa mereka. Dari situ mereka dapat bahan bacaan. Kan? Dan orang dulu-dulu, first kali, saya merujuk pada Muslim-Muslim yang hebat-hebat dulu-dulu lah, Muslim society dulu yang hebat-hebat kan. Mereka pertama sekali, apa bidang ilmu yang mereka master ada kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, Ibnu Hayyan, seorang kemis. Nama dulu-dulu ni, seorang kemis. Okay? Dan dia tulis dalam introduction buku dia, The Book of 70 kot buku dia. The Book of 70, buku pasal chemistry. Introduction buku dia apa tau? The mention of Allah is more noble than what follows. Itu dia punya mukadimah dia. The mention of Allah, zikrullah, the mention of Allah is more noble than what follows. Lepas tu dia start dengan introduction dia tentang Tazkiyatun Nafs. Ni buku pasal chemistry ni. Tapi dia start buku dia pasal Tazkiyatun Nafs sebagai prerequisite untuk nak belajar sains. Orang dulu-dulu, dia tak compartmentalize-kan ilmu. Mereka tak fikir, aku ustaz-ustaz je lah. Aku kemis-kemis je lah. No, mereka holistic. Sebab tu kita akan baca kalau orang dulu-dulu kan. Kita baca, diorang ni expert dalam ni. Wih, banyaknya. Imam Malik ada buku pasal astrologi. Macam, wih, hebat gila. Ada banyaklah contoh-contoh nak bagi. Kita pernah belajar kot dulu kat sekolah kan. Ibnu Sina, itu, ini. Mereka bukannya expert dalam satu bidang saja. Agama pun expert, ini pun expert, itu pun expert. So dia banyak. So dia orang multidimensional punya manusia. Dia orang tak fikir kalau you chemistry besar-besar, kejayaan dia chemist sajalah sampai ketua. Tak. Mereka holistik dan mereka gabungkan semua ilmu-ilmu yang mereka ada tu. Itu jadikan mereka awesome gila. Kan? Saya bagi contoh saya lah kan. Saya ambil biologi and psikologi. Orang pening kepala. Biologi, psikologi? Macam jauh je. Bagi saya dekat sangat. Biologi dengan psikologi dekat sangat. Apa yang berlaku your biology affects your psychology. Your psychology affects your biology. Senang cerita. Pernah tak you stress sampai demam? Stress is a psychological thing. Tapi sampai demam, that's biology. Mana kata tak ada kaitan? Kan? So, jangan kita lihat ilmu ni macam satu benda yang asing. Kan? Jangan kita pelik bila ada seorang yang ada degree dalam syariah, hafiz Quran, tiba-tiba dia jadi seorang businessman, seorang ahli chemistry dan juga seorang ahli psikologi. Jangan pelik. Sebab itulah yang berlaku dulu-dulu. Tapi something happen in our ketamadunan ni sampai kita dah asingkan ilmu. Sebab kalau kita hanya fokus satu saja tanpa lihat benda-benda lain, rugi kita, rugi sangat-sangat. Seorang yang ahli agama yang hanya fokus agama, dia tak tengok sains, dia tak tengok matematik, dia tak tengok sastra, rugi. Rugi. Dia dapat view Islam yang hanya tirus dan sempit. Dia kena lihat semua. Sebab ilmu ni semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, betul tak? Kalau kita nak faham betul-betul dunia kita, realiti kita, kita kena explore sebanyak mana ilmu yang kita boleh explore. Sebab hikmah Allah tu ada dalam semua benda-benda ni. Sunnatullah tu bermain dalam semua-semua perkara ni. Kalau kita tak explore, tak tengok, tak belajar, rugi lah. Use it or lose it. Okay?
InsyaAllah saya berhenti di situ, minta maaf kerana tarik panjang-panjang. Saya harap bermanfaat. Kalau ada apa-apa yang nak berkongsi, berkongsilah online ke, ke mana-mana ke, tulis blog ke apa ke, kepada rakan-rakan yang tidak dapat hadir. Dan kalau ada salah dan silap, saya minta maaf sangat-sangat. Saya diri yang dhaif ini. Dan pihak penganjur dah sediakan buku-buku saya di situ. Ada lagi tempat lain ke? Ke situ je? Sini je. Kalau ada berminat nak beli, silakan. Saya menghargai sangat-sangat-sangat-sangat. Harga asal dia RM23, tapi saya jual RM20. Sebab senang nak dapat baki. Jujur sudah kan? Apa nak tipu tu lah. Okey. Terima kasih banyak kerana datang. Terima kasih kerana stay sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.